Oke teman-teman, ini saya lagi mau masang ini teman-teman nih, mau masang rantai buat burung perenjak saya teman-teman. Mau saya taruh di kandang layang ya. Ini nih rantainya nih teman-teman, saya udah punya kecil rantainya. Nah kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Ini ada sangkutannya kayak gini. Nah ini, nah kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini sangkutannya kayak gini, pengaitnya, dan yang di sini ada besinya nih teman-teman nih. Nah ini bolongannya, ini buat yang nanti masuk di kakinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita cekidot pasangnya. Dan ini saya pasangnya di sini nih teman-teman nih, saya pasangnya di sini, saya sangkutin ke sini karena ini rantainya kecil banget ya teman-teman ya. Ini rantainya kecil banget. Nah ini saya sangkutin aja ke sini biar dia masuk. Terus di sini saya jepit pakai tang nih teman-teman. Sengaja dibikin supaya jinak. Saya bikin kandang layang. Nah ini supaya dia biar bisa geser sini sini nih teman-teman. Geser sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa. Nah panjangnya kurang lebih segini teman-teman nih panjangnya. Nah ini teman-teman, oh ya sekedar informasi ya, anakan perenjak saya yang dua tidak lolos seleksi alam teman-teman, alias mati. Padahal perawatannya juga udah dimaksimalkan ya, tapi tidak lolos juga seleksi alam. Ya mau gimana lagi teman-teman, yang penting kita udah berusaha ya. Nah ini kakinya si perenjaknya teman-teman, ini langsung aja mau saya pasang gini teman-teman, mumpung dia masih kecil ya, ntar kalau udah gede susah nggak bisa masuk nih. Oke teman-teman, ini ringnya saya copot dulu ya, jadi nanti ininya dulu, rantainya dulu, habis rantainya baru nanti ringnya, jadi ketahan di ring teman-teman. Ini susah banget karena kakinya kecil ya teman-teman ya, harus hati-hati. Nah ini kakinya kecil banget teman-teman. Nah ini udah masuk, sekarang kita masukin ringnya. Ini ringnya udah saya olesin pakai minyak ya teman-teman ya, jadi udah mulai licin. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman udah masuk ya. Nah, ini. Ini ringnya di bawahnya, ini rantainya di atasnya teman-teman. Sekarang kita coba tangkringin. Nah harus dibiasain gini teman-teman. Belum terbiasa, nanti kalau udah terbiasa dia bakalan nangkring terus di sini teman-teman. Bakalan nangkring terus di sini nanti kalau dia udah terbiasa, karena ini kan belum belum terbiasa ya.
kurang lebih seperti inilah teman-teman. Nanti kita latih terus supaya dia diem di kandang layangnya teman-teman. Karena ini belum terbiasa, nanti juga terbiasa teman-teman. Kita kasih makan dari sini, minum dari sini, semuanya dari sini teman-teman. Dan yang dua tidak lolos seleksi alam ya teman-teman, alias mati. Yang penting kita udah berusaha ngasih makan yang terbaik. Dan ini juga kutilang saya nih teman-teman nih. Nanti juga saya taruh juga di kandang layang ini mungkin. Nah ini dia belum terbiasa nih teman-teman, jadi masih agak bingung ya. Ini rantainya kecil banget ya teman-teman ya, rantainya harus kecil banget supaya dia nggak terlalu berat. Harus benar-benar kecil banget rantainya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ini kita kasih minum ya. Kita kasih minumnya sebelah kiri aja. Ini tempat minum. Terus ini juga ulat hongkongnya kita taruh di sini teman-teman. Yang tahu dia bisa masuk sendiri apa enggak, karena ini masih diloloh ya. Ya makanya ulat hongkong teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga yang udah subscribe, jangan lupa di subscribe dan komen teman-teman. Terima kasih, assalamualaikum.